Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Siti Melih Herlianti, dan kali ini aku mau mukbang mie Aceh. Jadi berhubung aku orang Aceh, aku suka kali sama mie Aceh. Kalian pecinta mie Aceh juga nggak? Atau BB aja? Oke, komen di bawah ya. Dan sekarang ini aku mau makan mie Aceh. Ini langsung dari di Aceh. Dan ini aku nggak pakai udang-udangan, nggak pakai kepiting-kepitingan karena aku sadar diri kolesterol aku itu tinggi. Ya, kemarin aku baru cek beberapa hari yang lalu itu sekitar 240-an. Ya begitulah teman-teman. Oke. Jadi sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Sebelumnya aku mau makan ini kolang-kaling dulu. Coba ya. Oke, teman-teman. Langsung aja kita makan ya. Suapan pertama bagi kalian. BTW ini mie Aceh goreng ya, teman-teman. Ini BTW mie Aceh goreng. Ini mie Aceh goreng ya teman-teman. Dan menurut aku rasanya pedes tapi nggak terlalu lebay pedesnya. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh mie Aceh goreng kering. Ini ya, dia tuh kering, kadang ada yang basah juga nyemek-nyemek gitu, itu sesuai selera sih ya. Next time aku kayaknya bakal pengen cobain yang basah-basah gitu, atau aku mau compare antara yang basah dengan yang kering, atau yang rebus dengan yang kering. Mantep banget sih ini teman-teman. Kita lihat ya, aku bakal habis nggak ini.
Jadi buat teman-teman yang belum pernah coba mie Aceh, cobain deh. Ini dia kaya akan rempah-rempahan, kaya akan bumbu. Terus dia juga ada sayur-sayurannya juga. Ini kayak sawi. Terus ada toge juga. Kayak gini. Kelihatan gak sih di kamera? Nih, ada toge-togenya juga. Tapi di sini dia ditaruh udangnya juga supaya manisnya dari mie tuh dapet. Enak banget, guys. Mulai kerasa pedes-pedesnya, tapi pedesnya tuh gak lebay, enak. Banget. Di sini dia pakai udang-udang kecil gitu, tau nggak supaya apa nih, supaya mie-nya tuh lebih manis gitu. Udah deh, aku makan lah udang kecil, nggak apa-apa kali ya. Bismillah. Aku mau makan, lanjut makan ini. Kolang kaling. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini porsinya tuh banyak kali loh. Tadi kalian bisa lihat sendiri kan sebanyak apa porsinya. Padahal itu tuh nggak jumbo, itu tuh normal. Ada kerupuknya juga. Perlahan tapi pasti, guys. Kayak gitu, cabai hijau.
Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini. Semoga bisa menghibur kalian semuanya dan jangan bosan-bosan tonton channel YouTube aku. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan next, kira-kira aku mukbang apa lagi ya? Komen di bawah ya teman-teman. See you on my next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa follow my Instagram, Siti Melih Herlianti. Terima kasih.